Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Mat Kilau yang dilakonkan Chin Ping yang didukung. Filem Mat Kilau yang telah dilakonkan menceritakan kisah tokoh pahlawan Melayu Mat Kilau, iaitu seorang anggota pejuang Mujahidin, orang kaya Semantan, Datuk Bahaman dan Datuk Imam Rasul Indra Gajah yang berjuang di Pahang Darul Makmur. Mereka sekumpulan dengan Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dan pengikut setia mereka yang sedikit jumlahnya di Perak Darul Ridwan. Lebih ramai masyarakat ketika itu hanya berpeluk tubuh sekadar menjadi penonton. Malah sebahagian yang lain pula sanggup bersekongkol dengan penjajah semata-mata kerana mengejar pangkat dan harta, sehingga sanggup menjual maruah agama dan bangsa. Sedikit sebanyak cerita Mat Kilau itu telah mengoyakkan penutup yang selama ini disembunyikan perjuangan sebenar bangsa Melayu yang berwajah Islam dalam menentang penjajah. Wajah perjuangan Islam itu sengaja dihapuskan dengan alasan kerana mereka menentang pelaksanaan sistem cukai dan sebagainya. Adalah tidak masuk akal mereka berjuang sehingga sanggup mati hanyalah semata-mata kerana bayaran cukai. Saya sempat menemui beberapa individu daripada kalangan orang tua yang menyaksikan sendiri perjuangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung sekitar tahun 1920-an di Terengganu yang ada kaitan dengan perjuangan yang sama dan penubuhan Syarikat Islam untuk menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris dan Syarikat Hindia Timur Belanda yang membawa agenda penjajah melalui perdagangan. Islam menjadi sasaran penjajah Barat. Kumpulan Islam yang mempelopori perjuangan kemerdekaan yang sebenar pula sengaja ditutup dalam lipatan sejarah tanah air oleh ejen penjajah. Walaupun filem itu tidak dapat menceritakan sepenuhnya hakikat perjuangan kemerdekaan berwajah Islam yang melibatkan peranan ulama dan umara, raja-raja yang mempertahankan Islam, namun sedikit sebanyak telah menampakkan cahaya Islam dalam penceritaannya yang ditutup rapi dalam lipatan sejarah yang telah diselewengkan. Para penonton daripada kalangan generasi muda khususnya mendapat sedikit pencerahan antara siapakah pejuang kemerdekaan yang sebenar dengan siapakah pengkhianat yang menjadi alat dan bersekongkol bersama penjajah. Cerita sebenar yang ditimbus dalam buku-buku penulisan sejarah yang mengelirukan perlu digali semula. Bahkan sudah terdapat beberapa kajian yang ikhlas mutakhir ini yang perlu dijadikan rujukan kajian supaya umat tidak ditipu berulang kali lagi. Pada masa yang sama terdengar suara desakan supaya Abu Mayat Chin Ping, bekas ketua Parti Komunis Malaya PKM, dibawa pulang. Malah turut diadakan perhimpunan supaya mengiktiraf perjuangannya menjadi sebahagian daripada perjuangan kemerdekaan. Walaupun ia adalah tempias pihak komunis yang bergabung dengan penjajah Barat dalam Perang Dunia Kedua. Sejarah ideologi komunis dan segala mazhabnya telah dibawa oleh Karl Marx, iaitu seorang Yahudi Zionis yang mencipta ideologi tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan agenda Freemason bagi menguasai dunia melalui politik dan ekonomi oleh kaum Yahudi yang fanatik. Mereka bercita-cita untuk mengembalikan semula Empire Nabi Sulaiman alaihissalam yang tiada kena mengena dengan perjuangan Zionis. Terdapat pula dalam kalangan umat Islam yang jahil agamanya serta kalangan ilmuwan Islam yang cetek ilmu agama dan jahil politik telah bersekongkol dengan pihak komunis atas alasan menentang penjajah. Tidak sedar bahawa komunis juga bersama penjajah dengan wajah yang baru daripada arah kanan
diubah ke arah kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ikhtibar daripada kisah Bani Israel, yakni bangsa Yahudi yang pernah mengecewakan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, yang mengajak mereka untuk berjihad bagi membebaskan tanah suci Palestin daripada kaum Jabarin yang zalim. Hal ini dijelaskan oleh firman-Nya yang bermaksud, Musa berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari ke belakang kerana takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang beroleh kerugian." Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Berkatalah dua orang antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah berikan nikmat ke atas kedua-duanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka apabila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya buat selama-lamanya, selagi mereka ada dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini sahaja." Berkata Musa, "Wahai Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan ke atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan sesat di bumi, padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Surah Al-Ma'idah ayat 21 hingga 26. Hanya dua orang sahabat yang beriman, yaitu Yusha' bin Nun dan Khalid bin Yufina sahaja yang mengajak mereka bersama Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Lalu Musa AS bersedih lantas berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah menyesatkan mereka yang bacul selama 40 tahun. Selepas itu lahirnya generasi baharu yang menggantikan generasi yang pengecut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan dengan kejayaan membebaskan tanah suci Palestin yang ditegakkan hukum Allah, yakni Taurat yang berdaulat. Pilihan raya umum yang ke-15, PRU-15, menunjukkan kebangkitan pengundi muda Melayu Islam yang melakukan perubahan secara demokrasi dengan semangat kerismat kilau sebagai seorang pahlawan yang menentang penjajah. Namun, masih ada segelintir generasi daripada saluran satu yang sesat lebih setengah abad. Walaupun mereka juga berlambangkan keris pahlawan mat kilau yang kemudian dilemparkannya jauh pergi. Mata mereka telah dikaburi oleh abu mayat Jinping, seorang pahlawan komunis sehingga terikut-ikut dengan teori Machiavellisme, "The ends justify the means." Teori ini disokong oleh golongan yang ditentang dan dimaki hamun sebelum ini, serta para profesor ilmuwan yang kecil akalnya, walaupun besar ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan secara percuma berlakunya segala perancangan yang salah serta penipuan terhadap agama dan bangsanya yang dizalimi. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Kerana kesombongan mereka di muka bumi itu dan kerana rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali
kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Surah Fatir ayat 43 hingga 44. Demikianlah amaran Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perancangan dan tipu daya yang salah dalam kehidupan manusia, khususnya perancangan yang dilakukan semata-mata bagi menghalang petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, yang menjadi ujian kepada manusia. Khususnya ujian mendapat kuasa yang diamanahkan di alam dunia, yang menjadi sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Maha Suci Allah, yang di tangannya itulah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mentafsirkan ayat di atas dengan maksud Allah membahagikan dalam kalangan kamu akhlak, yakni perangai diri kamu, seperti mana Allah membahagikan rezeki dalam kalangan kamu. Allah memberikan habuan dunia kepada sesiapa yang Dia kasihi dan tidak kasihi. Namun Allah tidak memberikan petunjuk agama Islam melainkan kepada sesiapa yang dikasihinya. Maka sesiapa yang Allah kurniakan petunjuk Islam kepadanya, ia menandakan dirinya dikasihi Allah. Riwayat Al-Hakim nombor 3671, Ahmad 3672, dan Al-Baihaqi nombor 5136. Lafaz hadis oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Maka disinilah hikmah di sebalik suruhan agar manusia berdoa memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat solat, termasuk perintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hal ini adalah disebabkan terlalu takut dan berwaspada dalam ujian dunia ini. Bukan sahaja mewajibkan kepada umatnya agar berdoa dalam setiap rakaat solat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi teladan dalam semua urusan dunia dan akhirat, khususnya urusan politik memerintah negara. Hal ini menunjukkan sifat istiqamah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang, yakni orang yang tidak bersalah, kerana membela orang-orang yang khianat, dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelumang dengan dosa. Surah An-Nisa ayat 105 hingga 107. Sirah Nabawiyah meriwayatkan tentang sifat istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila para pemimpin musyrikin Mekah menawarkan kedudukan yang paling tinggi di Mekah, sehingga tawaran untuk ditabalkan menjadi raja yang berkuasa mutlak atau dinamakan sebagai pemimpin dengan harta kekayaan yang sedia dikumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada Abu Talib, bapa saudara kesayangannya, yang diminta memujuk baginda, namun pendiriannya yang teguh tidak berganjak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala
walau apa jua cabaran dan rintangannya. Abu Talib pula yakin bahawa anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap benar dan tidak pernah berbohong. Lalu beliau mengumpulkan anggota keluarganya bagi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian penulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bertarikh 11 Jamadil Awal 1444 Hijrah bersamaan 6 Disember 2022 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.